Tempoh kempen pemilikan rumah 2019 di pusat konvensyen Kuala Lumpur menawarkan rumah berharga bawah RM300,000 sekaligus menjadi peluang terbaik kepada orang ramai memiliki rumah. Lebih 50 syarikat pemaju serta 5 institusi kewangan mempamerkan 20,000 unit rumah pada ekspo yang dilancarkan oleh Perdana Menteri semalam dan akan berakhir esok. Laporan Azni Fatin Anwar. Januari tahun ini, kerajaan mengumumkan bersetuju memberi pengecualian duty stamp bagi surat cara pembelian rumah dan surat cara perjanjian pinjaman untuk rumah yang dijual sepanjang tempoh kempen tersebut dari Januari hingga Jun ini. Bagi surat cara pembelian rumah, duty stamp untuk rumah berharga RM1 juta akan dikecualikan sepenuhnya, manakala 3% bagi rumah berharga dari RM1 juta hingga RM2.5 juta. Surat cara perjanjian pinjaman juga diberikan pengecualian sepenuhnya sehingga Jun bagi rumah berharga RM300,000 hingga RM2.5 juta berbanding kadar 0.5% yang dikenakan ketika ini. Diskaun sekurang-kurangnya 10% diberi kepada rumah yang dijual sepanjang tempoh kempen. Menerusi penganjuran ekspo ini, kerajaan berharap dapat memadankan kediaman tidak terjual dengan pembeli yang bersesuaian sekaligus merancakkan semula pasaran hartanah tempatan dan kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Membeli setakat apa yang mampu, bincang dengan institusi kewangan apa pinjaman, berapa pinjaman yang boleh dapat dan lepas tu tengok lokasi mana dan jenis produk yang ingin dibeli. Tentu ada produk yang sesuai untuk mereka. Dalam pada itu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin akan mempertimbangkan lanjutan tempoh kempen pemilikan rumah berikutan sambutan menggalakkan pada hari pertama ekspo semalam. Ada ramai yang telah bertanya dan mengisi borang dan sebagainya. Jadi saya harap ini akan dapat berterusan selama 3 hari ini dan kempen ini akan berpanjang sampai 6 bulan. InsyaAllah kalau sekiranya kempen ini baik dan perlu untuk kita sambung, insyaAllah kita akan pertimbangkan. InsyaAllah. Berdasarkan data Pusat Maklumat Harta Tanah Negara, pada suku ketiga 2018, bilangan kediaman tidak terjual berjumlah 40,916 unit membabitkan nilai RM27.38 bilion. Azni Fatin Anwar, RTM.